guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Regina. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas Shopee haul lagi. Tapi kali ini kita gak Shopee haul tentang baju ataupun anting. Tapi hari ini tetap masih aksesoris. Cuma hari ini hair accessories. Ini aku udah pakai. Tenang aja. Semua hair accessories yang bakal aku tunjukin di video ini itu semuanya di bawah 20.000. Hebat banget. Sumpah lumayan banget, apalagi kalau misalkan kalian mau foto-foto selama masa pandemik ini, boleh banget beli hair accessories ini. Dia ada beberapa macam. Nanti kalian lihat aja. Aku bakal kasih link-nya. Aku beli produknya itu di mana? Pastinya di description box sama nama tokonya apa. Jadi, make sure buat dibaca di description box, oke? Tapi sebelum kita mulai, make sure buat subscribe dulu ke YouTube channel ini supaya YouTube channel ini bisa lebih berkembang, dan pastinya follow juga Instagram aku karena banyak banget giveaway dan pastinya info-info lainnya. So, kita langsung aja ke video. Guys, aku akan mulai dari yang paling murah dulu, seperti biasa. Jadi ini aku beli udah tahun lalu, dan aku dapet di flash sale-nya Shopee. Ini harganya cuma 99 perak, dan satu piece udah gitu dia free ongkir, bayangin. Ini namanya jepit rambut Korea dengan mutiara untuk wanita, dari harga 13.722 perak. Aku beli cuma 99 perak, dan ini dia produknya. Aku beli di tokonya itu namanya fashion12.id. Untuk ukuran 99 perak ini lumayan banget karena dia masih awet sampai sekarang dan you know ngikutin tren gitu yang mutiara-mutiara putih gitu. Dan sayangnya pas flash sale, seinget aku cuma ada yang ini doang, sisanya tuh udah sold gitu. Cuma gak apa-apa, aku emang butuh yang basic kan, jadi aku ngambilnya yang persegi gini. Next, kedua paling murah, aku beli bobby pins. Jadi ini bobby pinsnya kalau biasa kan kita beli warnanya tuh hitam gitu kan. Ini warnanya gold dan aku beli langsung sepaket gitu dari all shopnya, dapat 2 piece. Ini harganya 1.139 perak. Aku sengaja beli ini karena buat dipakai daily, jadi cuma 2 piece aja. Dan aku belinya di fantastic789.id. Sebenarnya kalau misalkan belinya banyak, kalian bisa bikin macam-macam gitu loh di sini kalian yang kayak silang dan lain-lain gitu. Cuma aku beli 2 aja, nggak perlu banyak. So far aku suka dan dia tuh belum berubah warna sih sampai sekarang. Dan yang aku suka adalah ujungnya itu tuh nggak tajam sama sekali, jadi nggak nusuk kulit kepalaku gitu. Next, ini masih bobby pins, cuma bedanya ini warna-warni. Aku beli 2 warna, yang varian D sama yang varian A. Harganya satu paketnya itu cuma 5.000 aja. Ini lucu banget warna-warni. Sebenarnya kalau ini lebih kayak buat foto-foto gitu sih, dan aku ngeliat warnanya itu bakal gampang terkelupas, makanya nggak sering aku pakai, cuma buat sesekali aja dan sesuai sama tema yang aku pengen. So guys, dalam satu paketnya itu dapat 10 piece, tapi dia punya 5 warna berbeda dan 5-5-nya itu colorful. Jadi dia bukan warna-warna monoton dan dia tuh warnanya dari yang shades-nya light sampai yang dark gitu. Dan aku pilih 2 tema yang berbeda. Yang satu lebih colorful, yang satu kayak range-nya tuh biru, kuning, hijau gitu. Dia juga ada varian lain tapi udah habis. Ini aku beli di toko baby gitu, kayaknya harusnya ini buat anak-anak gitu, cuma aku beli aja karena buat foto-foto. Jadi ini nama store-nya Baby FB. Next, masih di toko yang sama, ini aku pakai sekarang. Ini juga di tokonya namanya Baby FB. Ini aku beli macam-macam jepitan yang kayak modelnya tuh cetek gitu. Aku beli 3 motif, cuma kurang lebih range warnanya tuh sama. Aku pilih yang long star, oval, sama yang aku pakai ini wavy segitiga. Sebenarnya ini seperti yang aku bilang, kayaknya ini buat jepitan anak kecil. Kalau misalkan rambut kalian agak tebel, dia tuh agak angkat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin jepitan yang ala-ala yang di sini gitu, kalau aku sih nggak gitu bisa kalau jepitannya dikit, karena dia kayak agak angkat gitu, rambut aku agak tebel. Cuma kalau misalkan diginin, kayak ditarik gitu, dia masih bisa buat ngejepit lumayan banyak rambut. Dan dia tuh nggak sakit sama sekali, maksudnya kayak nggak suka narik rambut gitu, kadang kan jepitan suka kayak gitu. Dan untuk yang long star
sendiri warna itu kalau aku lihat agak glossy gitu, sedangkan untuk yang oval sama yang wavy segitiga itu warnanya kayak lebih matte gitu. So far semua warnanya tuh sama aja, range warnanya cuma beda model aja. Cuma menurut aku lumayan sih worth it kalau misalkan kalian mau buat lucu-lucuan gitu dan biar nggak bosen bentuknya itu-itu aja. Dan yang paling aku suka sih yang wavy, kayak dia lebih wavy segitiga ini lebih menyangkut, apa sih, lebih bisa ngambil banyak rambut aku dibandingkan model yang lain. Nggak tahu kenapa, harga satu setnya itu cuma 9.960 perak. Dan isinya itu ada 6 piece, jadi bisa pakai 3 kanan dan 3 kiri. Next, aku beli bando. Ini bando mutiara gitu, yang kayak kekinian. Harganya cuma 13.679 perak. Dan aku beli di fantastic789.id. Ini dari luar negeri, jadi butuh waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk sampai ke rumahku. Ini tuh banyak banget modelnya, jadi kalian bisa cek aja nanti linknya di description box. Aku pilih yang nomor 7, karena menurut aku kayak lebih gede gitu. Cuma untuk harga 13 ribuan ini, jujur aku kurang suka kalau misalkan dipakai lama gitu, karena dia tuh nggak ada kayak sisirnya yang biar nyangkut di kepala gitu, jadi dia tuh kurang kuat kalau misalkan kalian unduk dikit, bandonya ikut merosot ke bawah kayak gitu. Jadi kalau misalkan dipakai jalan sih, aku nggak bakal pakai buat jalan, tapi pakai buat foto-foto aja, karena ribet banget kalau jalan kayak harus dibenerin dikit-dikit gitu, apalagi kalau misalkan lagi makan. Terakhir, ini aku beli jepitan mutiara, jadi satu set gitu. Isinya ada 5, modelnya bobby pins, tapi ada mutiaranya. Tapi ada model lain juga, tapi harganya beda. Aku pilih yang ini karena aku lebih tertarik sama yang ini. Karena yang lain tuh punya jepitan hampir mirip-mirip sama yang aku udah punya. Ini 5 piece, cuman 18.239 perak. Ini aku beli di toko yang sama, namanya fantastic789.id. Ini lumayan banget. Aku suka sama model-modelnya karena kelihatan lebih classy dan lebih klasik gitu. Cuma yang baru aku sadar adalah produk mereka tuh kayaknya nggak dilem. Aku nggak tahu sih dilem atau nggak, tapi mereka tuh punya banyak banget kawat-kawatnya gitu yang ngelingkarin produknya. Aku nggak tahu itu kenapa, dan aku nggak berani buka. Takutnya pas aku buka tuh produknya ikutan berjatuhan. Harusnya sih nggak dilem ya kalau misalkan dia dikawatin gitu. Dan so far nggak masalah sih, kalau di foto nggak kelihatan juga kawatnya. And that's all buat Shopee haul kali ini. Nanti kalau aku beli lagi, pasti aku bikin Shopee haul lagi untuk produk-produk ini. Lumayan banget kalau misalkan kalian emang suka foto-foto gitu dengan beda-beda tema. Tapi nggak mau ngeluarin budget yang super banyak untuk yang namanya jepitan atau hair aksesoris. Karena nggak dipakai sampai gimana-gimana banget. Aku juga kayak gitu. Cuma dipakai occasion tertentu. Boleh banget coba beli yang murah kayak gini. Karena so far sampai sekarang itu berapa ya, kayak udah sebulanan gitu, dan aku emang belum sempat bikin haulnya, dan dia masih awet-awet aja karena sometimes juga aku pake, dan range-nya juga lumayan banyak, terus harganya juga oke lah, masuk ke kantong, kayak nggak bikin kantong tipis. Cuma untuk bandonya aku nggak gitu rekomen karena dia nggak ada sisirnya gitu yang biar kuat di kepala kita gitu, jadi dia suka turun-turun. And thank you so much guys udah nonton sampai akhir video. I hope you guys enjoy, dan semoga ini juga bermanfaat kalau kalian nyari barang-barang lucu hair accessories buat foto-foto gitu. Dan jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel ini supaya YouTube channel ini bisa lebih berkembang, dan pastinya follow Instagram aku karena banyak banget info dan giveaway di sana. Oh iya, untuk link-linknya pastinya aku taruh di description box sama nama tokonya, jadi bisa cek di description box ya. I'll see you guys on next video. Bye-bye.